the WBA and the IBO middleweight champion. Oh, big right hand. And the shit is done. And he's out. It's all over. Stan Kuzminski's called it over. He's badly hurt. And out. Made the count. Stan Kuzminski. He came to defend his title. Inilah salah satu pukulan KO kejam di tahun 2013, yakni saat Golovkin mampu meruntuhkan petinju dari Jepang, Nobuhiro Ishida. Dan KO kejam itu terjadi saat di ronde ketiga. Dan kali ini Sword Fighter, member olahraga, merangkum beberapa pukulan KO kejam yang berujung mengenaskan. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa di like dan juga di subscribe. Laga pertama, yakni duel antara David Lemieux melawan Alvaro Gauna. Duel yang terjadi pada tahun 2012 itu hanya berlangsung satu ronde saja. Pukulan keras Lemieux hingga membuat Alvaro tak berdaya. Laga berikutnya, yakni petinju jangkung tak terkalahkan Sebastian Fundora melawan Brian Mendoza. Laga yang terjadi pada 9 April itu awalnya si jangkung mampu mendominasi. And had overhand right. That's something more that we saw with Juan Manuel. He'll try and work the 80-inch. Fundora continues to work behind the jab. Then. Namun sayang, di ronde ketujuh, ia akhirnya merasakan kekalahan pertamanya dengan sangat mengenaskan. Duel kali ini terjadi di kelas berat ringan antara sang pemilik sabu WBO, Sergey Kovalev, ditantang oleh Ismael Silah. Instruction in your dressing room. Protect yourself at all times. Obey my command at all times. Touch gloves. He has great respect for Silah. Box. Having known him during. Namun sayang, Ismael di laga ini malah mendapat pukulan kejam. Meski mencoba untuk bangkit lagi, namun ia kembali ditumbangkan. Sungguh memilukan. Lanjut laga keempat, yakni David Adeleye melawan Dimitro Bezos. Duel yang berlangsung pada 18 Februari itu juga menghadirkan kemenangan KO kejam. Termasuk ketika Tyson melawan Marvis Frazier pada tahun 86, Tyson yang masih berusia 20 tahun itu hanya butuh satu ronde saja. Alright, very quickly, let's look at Gore scoring on the round system, supplemental 4-point scoring system, if the rounds wind up very quickly. Pukulan bertubi-tubi Tyson membuat Marvis sampai tak sadarkan diri, hingga membuat tim medis langsung bergegas ke atas ring. And he's going to stop the fight. It did not last 20 seconds. Tyson goes over to take a look at Marvis Frazier, obviously. Tak kalah ngerinya, yakni ketika petinju muda tak terkalahkan di kelas bantam, Peter McGrail, ketika melawan Jericho. Duel yang terjadi pada 16 Desember itu juga sangat mengejutkan. Pasalnya, Peter harus mengalami kekalahan pertamanya dengan sangat memilukan. As a boxer, he's been a... As you say that, down
Padahal sebelumnya ia sudah berhasil meng-KO-nya sebanyak 2 kali. Punches 6 inches through the target. Laga antara Leon Willing melawan Jack Barton. Duel ini juga menghadirkan KO kejam. Miha. Boom boom shivering round one. Looks like Willing's favors that left hook. Lovely left hook. Willing's just stalking Barton now. Nice shot on my Barton. Recover with a minute to go. Kali ini duel kelas berat, yakni antara Senior Brick melawan Abraham Okine. Duel ini terjadi pada tahun 2005. Senen yang sudah muak melihat wajah Okin, akhirnya ia lampiaskan di laga ini. Dan benar saja, di ronde pertama ia langsung menumbangkannya. Meski mampu bangkit, namun setelah itu pukulannya kembali membuat Okane sampai sempoyongan saat di akhir ronde. Second knockdown scored of this first round of the left eye. Closing moments of what has been a big first round for Shannon Briggs. He gets him again. Okane. Beruntung saja bel akhir membantunya. Hingga tibalah pada ronde ketiga. Di ronde inilah Shannon kembali membuatnya sempoyongan. He was away from the game. Now there's a couple of left hands and a big right hand. And Okine goes flopping down to the canvas for the third time. But probably too much time left. Just under. Termasuk saat Tyson melawan Danny William. Laga ini juga menghadirkan KO kejam yang akhirnya membuat si leher beton tak berdaya. Termasuk saat Lennox melawan Hasim Rahman dalam laga rematch. Lennox memang di laga pertama dapat ditumbangkan dengan kejam saat di ronde kelima. Dan di laga pembalasan ini, Lennox juga membalasnya dengan KO kejam saat di ronde keempat. Fantastic shot, and Rahman will move very, very well. He will be stopped. It is